Seorang pemeditator, dia harus memiliki berapa syarat. Pertama-tama dia harus mempunyai kemauan yang tinggi, kerelaan waktu untuk berpraktek, dan dia berpraktek harus langsung oleh dirinya sendiri, tidak bisa diwakili. Ketika dalam meditasi yang kedua, menghadapi segala hambatan-hambatan dalam meditasi ini, yaitu misalnya muncul sakit atau banyak pikiran, dia harus mempunyai kecermatan, kegigihan, keberanian, dan bahkan dia harus memiliki sabar dan lembut, pikiran yang positif terhadap semua fenomena yang muncul, baik di fisik maupun di mental. Hal yang ketiga adalah, seseorang pemeditator, dia harus tahu hasil yang akan dia dapat, baik manfaat maupun khasiat yang dia dapat setelah praktek meditasi ini. Selain itu, dia mau ada rasa hormat pada guru. Rasa hormat guru itu penting. Dan dia juga harus merasa hormat pada diri sendiri dan para praktisi yang lain. Terlatih baik, kalau bagi orang yang belum muncul samweka, dia harus terlatih baik. Di dalam kehidupan sehari-hari, minimum 3 jam. Dia rutinitas, sehingga satu saat dia muncul samweka, dia akan bisa retek panjang untuk mencapai kesucian. Selain itu, kedisiplinan merawat kemoraliti ini, tentunya dia harus banyak berbuat baik. Selain itu, dia harus mempunyai cinta kasih yang besar. Praktek ini harus dimiliki siapapun sebagai seorang pemeditator.